que te amo. Pero ya no tengo más nada que hacer aquí. Me voy, llegó la hora de partir. De mi propio camino seguir lejos de ti. So take Oke, okay, sebelum kalian mulai videonya, kalian patut like dan subscribe-nya. Aktifkan juga loncengnya, karena kalau gua upload video baru, kalian adalah orang pertama yang nontonin video gua. Oke, okay, gua tunggu guys, subscribe-nya guys. Cepetan guys, subscribe woi. Woi, subscribe dong. Belum subscribe, tak sepak dasmu. Oke guys, tips yang pertama itu kalian harus mempunyai HP guys. Oke guys, buat kalian yang ingin menjadi konten kreator, kalian itu wajib mempunyai HP untuk merekam muka kalian guys. Jadi kalian itu nggak harus beli kamera guys. Kalian itu bisa memanfaatkan HP seperti ya HP gini ya guys ya, buat ngerekam muka kalian. Biasanya gua pakai HP ini tuh buat ngerekam facecam, dan HP yang gua pakai ke gua record ini itu buat main gameplay seperti Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya guys. Jadi buat kalian yang ingin menjadi YouTuber konten kreator, kalian wajib mempunyai HP guys. Kalian nggak wajib juga buat kamera yang mahal. Ya percuma kalau kalian punya kamera yang mahal dan kamera yang bagus jernih tapi kalian nggak bisa pakainya, rugi. By the way, ini gua juga pakai color grading ya guys. Kalau kalian nggak tahu color grading itu seperti ini guys, ya seperti perubahan ini loh. Ya itu guys, ya seperti itu. Dan gue ini masih pakai color grading guys. Kalau nggak pakai color grading seperti ini guys, ya seperti itu. Ya jelek pak, sumpah. Makanya gue ngerekam video ini gue pakai color grading buat kualitasnya semakin bagus guys. Oke, gue balikin aja ya. So guys, jadi meskipun HP kalian jelek atau gimana pun, ya kamera HP sekarang gak ada ya pak ya, yang hitam, hitam putih, biru, hijau, merah, yang gak ada pak ya. Jadi kamera HP sekarang mungkin ya rata-rata udah agak jernih gitu guys. Jadi buat kalian yang ingin jadi konten kreator, kalian wajib mempunyai HP guys. Oke, tips yang kedua, kalian harus mempunyai lampu guys. Jadi guna lampu ini apa guys? Guna lampu itu adalah untuk menerangi video kalian. Jadi di sini gua pakai dua lampu guys. Ini lampu lighting. Ya ini, kalau gua padamkan gini guys, buram. Jadi kalau gua nyalin lagi lah biar agak terang gitu. Jadi yang lampu utama itu guys di atas sana buat ya kamar gitu guys. Jadi buat kalian yang ingin kualitas video kalian bagus, bisa pakai lampu belajar guys. Di sini gua gak pakai lighting seperti youtuber lain. Jadi di sini gua pakai ya lampu belajar ya, buat nerangin muka gua guys seperti ini. Kegantengan muka gua ya anjay. So guys, tips yang ketiga ini untuk memperbagus video kalian guys. Kalian itu gak wajib juga mempunyai mic guys. Jadi mic, guna mic itu apa? Untuk memperjernih suara kalian di video kalian guys. Jadi kalau kalian gak punya mic dan kualitas audio kalian itu jelek, dan kamera kalian meskipun bagus gitu guys, ya mungkin penonton kalian itu agak gimana ya guys, gak betah gitu guys. Jadi kalau woi, lu kamera lu bagus, audio lu jelek, seperti itu guys. Kalian pasti sih tahu netizen ya begitulah. So guys, gua mau rekomendasikan beberapa mic buat kalian. Jadi mic yang pertama itu buat youtuber pemula itu pasti ya kalian pakai mic dari HP. Kalau mic dari HP kalian itu ya lu budget gitu guys, kalian bisa pakai clip on guys, yang harganya itu 20.000-an ya, murah lah pokoknya guys ya, di online shop. Dan yang kedua, kalian bisa pakai mic BY-MM1 seperti punya gua yang kemarin. Kalau kalian juga subscriber gua dari dulu itu pasti tahu micnya. Jadi dan di sini gua pakai mic BM800 guys, ya seperti ini.
Jadi kalian gak harus beli seperti gua. Jadi ini gua nabung, Pak. Ini harganya itu 250, guys. Seongkirnya. Jadi di sini gua itu nabung selama 1 bulan, guys. Dari uang jajan sekolah yang dikasih emak gua. So guys, jadi mungkin segitu aja tips-tips untuk menjadi konten kreator di YouTube, guys. So guys, jadi sekian dulu video dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya karena kalau gua upload video baru, kalian adalah orang pertama yang nontonin video gua, guys. Oke. Buat kalian yang mau gua mainin game apa, komen aja di bawah, guys, ya. Oke. See you next time and ya, salam sekui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.